mitos dan misteri ayam cemani bikin kebal dan jadi media santet. Kamu wajib tahu, bukan hanya bulu, tapi kulitnya juga berwarna hitam, membuat ayam cemani terlihat berbeda. Bahkan tak jarang warna hitam ayam ini membuat sebagian orang akan sedikit agak ngeri saat melihatnya. Ayam cemani memang sering dikaitkan dengan mitos-mitos mengerikan yang diyakini hingga sekarang. Ayam cemani bukanlah sekedar ayam biasa. Meski rasa daging ayam cemani tidak jauh berbeda dengan rasa daging ayam jenis lain, namun dalam sejarah ayam ini dianggap sebagai ayam keramat. Karena pada zaman dahulu kala, daging ayam cemani hanya dikonsumsi oleh keluarga ningrat atau keluarga kerajaan. Dalam mitos yang beredar, ayam cemani ternyata dianggap sebagai ayam pelindung. Seorang anggota kerajaan yang memelihara ayam cemani berharap mendapatkan perlindungan dari hal gaib seperti sihir atau santet. Konon ayam cemani memiliki aura atau energi negatif, yang ternyata energi negatif itu berfungsi untuk menolak kesialan secara ampuh. Dalam kepercayaan khususnya masyarakat Jawa, ayam cemani diyakini memiliki kekuatan gaib. Namun tidak semua ayam cemani memiliki kekuatan tersebut. Hanya ayam cemani dengan bola mata tajam yang dipercaya memiliki kekuatan itu. Konon mata ini akan mengeluarkan cahaya kuning kemerah-merahan. Lalu benarkah bahwa ayam ini bisa membuat sang pemilik menjadi kebal? Atau hanyalah mitos yang sampai sekarang tidak terbukti?